cara melakukan tes kehamilan yang benar. Untuk melakukan tes kehamilan biasanya menggunakan strip seperti ini. Strip ini nantinya akan dicelupkan ke dalam urin. Setelah itu, kita akan mengetahui apakah hasilnya negatif atau positif hamil. Pada strip tes alat kehamilan biasanya terdapat tulisan max dengan label hitam seperti ini. Ini adalah batas maksimum perendaman urin. Hasilnya nantinya akan kita lihat pada strip bagian sebelah sini, dan ini sama sekali tidak boleh disentuh sebelum kita menggunakannya. Mari kita siapkan urin secukupnya dalam sebuah mangkok, lalu kita celupkan strip alat tes kehamilan perlahan-lahan. Tunggu beberapa saat. Alat mulai bekerja. Setelah cukup, kita dapat mengangkat alatnya. Nah, sekarang terlihat hasilnya. Jika hasilnya satu strip seperti ini, berarti negatif atau tidak hamil. Sebaliknya jika dua strip, berarti positif hamil. Demikianlah tutorial singkat cara melakukan tes kehamilan yang benar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.